Afdolnya akikah menurut sunnah itu bagaimana? Akikah nama yang paling baik nasikah namanya. Itu hendaknya dilakukan pada hari yang ke-7 dari kelahiran anak. Dan di hari ke-7 itu disembelihkan kambing, kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1. Kemudian dicukur rambutnya tuh, ditimbang dengan perak, diinfakkan. Lalu kepalanya dikasih minyak wangi dan dikasih nama. Ya. Yeah.